Rekomendasi 3 motor listrik yang cocok untuk kebutuhan harian di 2024. Pada tahun 2024, dengan pesatnya perkembangan teknologi, motor listrik semakin menjadi pilihan utama bagi mereka yang menginginkan mobilitas harian yang ramah lingkungan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 3 motor listrik yang direkomendasikan untuk kebutuhan harian berdasarkan pengalaman tanpa adanya endorse dari produk tertentu. Gesit G1. Gesit G1, generasi pertama dari motor listrik ini, dianggap cocok untuk kebutuhan harian. Dengan kenyamanan sensasi berkendara yang mirip dengan motor konvensional, Gesit G1 menawarkan kekuatan yang memadai untuk menanjak dan torsi yang cukup stabil. Dengan spesifikasi teknis yang memadai, seperti baterai 72 volt 20 ampere lithium ion dan controller Votol EM100, Gesit G1 memberikan jarak tempuh yang cukup untuk kebutuhan harian sekitar 50 km per satu baterai. Namun, Gesit G1 mungkin tidak menjadi solusi yang ideal untuk perjalanan dengan jarak lebih dari 50 km. 2. Polytron Fox R. Polytron Fox R, atau Fox S, menyajikan pilihan motor listrik dengan spesifikasi yang mengesankan. Dengan baterai 72 volt 52 ampere dan controller Votol M100, motor ini menawarkan performa tinggi dengan jarak tempuh yang diklaim mencapai 130 km. Cocok untuk kebutuhan harian yang intens, seperti ojek online atau kurir, Polytron Fox R memiliki harga yang terjangkau setelah subsidi. Meskipun beberapa pengguna menyampaikan keluhan terkait kenyamanan, motor ini tetap menjadi opsi menarik untuk mobilitas tinggi. 3. Alpha One. Alpha One menembak segmen premium dengan spesifikasi 60 volt 45 ampere dan harga 29,5 juta setelah dipotong subsidi. Kecepatan maksimum 90 km/jam dan jarak tempuh 70 km dengan satu baterai. Meskipun beberapa keluhan muncul terkait kekuatan motor dalam menaklukkan tanjakan, Alpha One tetap diakui atas kenyamanan, handling, dan teknologinya yang canggih. Dengan controller-controller Lingbo Pure S-Wave dan daya tahan baterai yang cukup, Alpha One menjadi pilihan yang layak untuk kebutuhan harian. Kesimpulan, dalam menentukan motor listrik untuk kebutuhan harian, faktor kenyamanan, performa, dan teknologi sangat penting. Rekomendasi di atas disajikan berdasarkan pengalaman pengguna tanpa adanya endorse dari produsen tertentu. Penting untuk mempertimbangkan kebutuhan harian, jarak tempuh, dan preferensi pribadi sebelum membuat keputusan pembelian. Semoga informasi ini memberikan pandangan yang lebih jelas bagi para konsumen yang mencari motor listrik yang sesuai dengan kebutuhan Anda.